Assalamualaikum gamers, gue Prabu dan di video kali ini seperti yang lo lihat gue lagi mainin game, tau lah ya, ini PUBG Mobile. Tapi di sini sekarang yang lagi gue mainin yaitu PUBG Mobile versi HP kentang, coy. Versi light, versi apa ya? Jadi versinya gak terlalu berat dan ini katanya pemainnya cuma 60 dan mapnya juga cuma 2x2 ya. Kita coba bikin aja nih. Bikin aja, kita bikin kayak wajah si Balotelli ini. Terus ininya kepalanya gundul ya, coy. Lebih bagus ini warna rambut gak guna ya. Namanya kita coba ganti aduh ketutup, coy. Gimana ya? Si Kam Kampret ya, kita coba ini namanya benar-benar. Oh benar, si Kampret. Coba, semoga belum ada yang pakai namanya. Kita udah dipakai, bos. Si Kampret udah dipakai. Kita pakai apa ya? Pakai apa? Kita pakai ini aja lah. Pakai Prabu Lingga aja, nggak apa-apa. Lingga, oke. Kita pakai aja ini. Semoga belum kepake ya. Oke, dan belum kepake. Kita lihat. Seperti apa sih isi dalamannya? Ini gue baru pertama kali, benar-benar baru pertama kali masuk. Kita coba ambil-ambil dulu dan ini seperti biasa ya. Untuk awal-awal game gue matiin dulu audionya, audionya musiknya kita matiin dulu, coy, biar nggak ngeganggu. Dan ini ada apa? Link reward kita collect aja. Oke. Terus ini udah langsung pakai seragam ya. Untuk kualitasnya kita coba cek. Di sini untuk kualitasnya basic aim assist. Udah aim assistnya, coy, nyampe 3. Waduh, ini ganti kita kuning. Terus apa lagi ya? Hold to lean, pick tap to lean. Udah benar, pick and fire enable ya. Pick and open scope enable. Terus apa lagi? Always on gyroscope enggak. Terus auto open door enable, terus apalagi slow damage enable, enable semua, terus grafik ya. Grafiknya nggak ada, coy. Di mana dia, coy? Ngilang, bos. Kagak ada pilihan ini kontrol. Ini vehicle, ini sensitivity, ini pick up, ini audio, ini gak ada pilihan grafik, cuy. Jadi seada-adanya aja, serah dia. Terus setting notch-nya di mana ya? Setting notch kagak ada setting notch nih, kagak ada ya, kagak ada display sih, harusnya ada setting display, cuy, tapi ini kagak ada, tapi ini kagak ada, mungkin di tempat lain setting displaynya di mana, bos, gak ada. Dan ini modenya kita lihat, baru ada map Erangel ya, dan Erangelnya versi kecil katanya ya, Erangelnya versi kecil. Kita coba main solo aja ya. Kita coba main solo aja. Ini kalau ngelihat dari sini grafiknya lumayan oke juga sih. Untuk yang versi apa namanya, versi ringan ini grafiknya oke juga. Dan ini pasti nih ya, karena ini baru pertama kali gue main, ini pasti ketemu bot semua, coy. Kita lihat, gue di sini bukan review cara mainnya, tapi review seperti apa sih isi dalemannya gitu, seberapa keren gitu. Kalau gambar ini udah langsung turun aja, coy. Oh di sini ternyata disimpannya di sini, coy. Nah kan ini bot semua nih. Buat semua, bos, jalannya kayak gitu, kayak keong. Oh, dan ini setting-settingnya juga harus gue benerin. Setting-settingnya juga harus gue benerin lagi ya. Ini nanti mungkin kita perbaiki lagi. Dan rumahnya, kita lihat mapnya. Oh, mapnya segede gini ya. Mapnya segede gini, coy. Mapnya kecil dan kita coba masuk ke dalam rumah seperti apa tampilannya. Seperti apa? Oh, jadi seperti ini ya. Hampir-hampir mirip sih, hampir-hampir mirip sih, cuman ini agak-agak kayak burik dikit. Kita coba turun nyari di sini nih, kita turun di sini aja. Kita terjun di sini aja. Oke, kita langsung terjun aja menuju ke titik, coy. Sama ya, untuk gameplaynya sama ya. Sama kayak di PUBG Mobile yang biasa, coy. Nuh, meluncur. Oh, lebih cepat dia. Lebih cepat, coy. Lebih tepat, aduh, terjunnya cepet banget, bos. Santai, di udara dulu, mengudara dulu kita. Mengudara dulu, coy, mengudara dulu kita. Mengudara dulu kita, dan apartemennya cuma 2 tingkat, siap. Apartemennya cuma 2 tingkat ya. Senjatanya masih tetap sama, masih sama ya, untuk senjata-senjatanya sama aja. Sama aja, coy. Ini ada peluru AKM, sama untuk aksesoris segala macam kayaknya sama aja. Cuman kayak misalnya di sini, yang dilihat apartemennya ini cuma 2 tingkat ya. Apartemennya cuma 2 tingkat. Itu perbedaannya udah ketahuan ya. Satu perbedaannya kita coba kencengin dulu. Kita coba kencengin dulu biar kedengeran. Soalnya gak kedengeran, coy. Nah ini kayak misalnya armor segala macam face-nya sama. Terus kita cari helm ya. Helmnya apakah sama? Ada jejak, coy. Oh enggak. Enggak ya.
Kok double coy, jejaknya double ini mungkin masih ada sih ada bug ya. Masih ada bug. Jadi ada dan sensitifnya juga sepertinya harus disetting dulu. Nah, apartemennya cuma dua tingkat. Apartemennya cuma dua tingkat coy dan yang gua mengagetkan gua sih tadi di setting itu ada auto aim sampai 3 kali ya, itu yang bikin gua kaget. Gak tau deh di PUBG Mobile yang biasa apakah itu udah ada atau belum, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya buat kalian yang main. Eh deh kepencet. Kita coba jam-jam dulu, kita cari dulu ke sini mungkin ya. Kita keliling dulu. Ini tampilannya kayak yang deket-deket school ya. Nah, bener banget ini kayak deket-deket school, tapi yang membedakan apartemennya cuma dua tingkat, coy. Kita coba cari tas dulu ke area sini. Ini pintunya udah kebuka. Oh, ini satu nggak ada pintu, coy. Nggak ada pintu. Kita buka yang satu lagi. Kita coba buka yang satu lagi. Yang ini masih ada pintu coy, satu coy, yang satu gak ada pintu bos. Nih lihat lagi ya, yang satu ini pintunya kagak ada. Nah yang ini, yang atas sama ya, pintunya cuma dibikin sebelah ternyata coy, berarti gak ada pintu itu menandakan biar gamenya lebih ringan coy, seperti itu ya. Kita coba pick up, oh, udah gak cukup tas kita. Tas kita udah gak cukup, kita cari tas dulu. Kita cari tas dulu, ini masih agak kesulitan gue ya. Untuk tombol-tombolnya masih agak kesulitan gua. Jangan di, nah kayak gini, jangan megang senjata, coy. Kita jalan-jalan dulu ke sana. Kita jalan-jalan dulu dan gua gak berharap nyari musuh di sini karena emang ini udah pasti permainan pertama seperti biasa main PUBG di akun yang baru itu pasti ketemunya bot semua. Kita coba meluncur ke school ya, ke school coy. Ini namanya jadi apa nih? Oh, stadium, siap. Stadion coy, mau nonton bola gitu. Mau nonton, ini tampilannya mirip-mirip ya. Ini mirip school loh, ini serius. Ini mirip-mirip sama school. Tapi mungkin versi yang lebih santuy gitu. Versinya lebih santuy coy. Kita coba cari-cari, ini ada senjata M16, lumayan, kita ambil aja M16-nya, dan peluru shotgun-nya kita buang aja, ambil, ambil, oh, udah nggak cukup, oke, kita cari tas dulu, kita di stadion, ambil scoop-nya, oke, kita coba auto sprint-nya agak sedikit susah, karena emang ini belum gua setting-setting sedikit pun ya, balik lagi sini coy, kita coba menuju ke sini, untuk bangunan yang mirip school ini, apa aja sih perbedaannya, hampir mirip semua ya, nah, ada tas coy. Ada tas, oke, ini kita ambil. Terus di sini, kalau aksesorisnya semuanya sama. Aksesorisnya semuanya sama, yang dikurangin yaitu bangunannya ya. Mungkin lebih ke bangunannya biar lebih ringan sih kalau menurut gue mungkin seperti itu ya. Kita coba cari-cari dulu. Cari-cari dulu. Gue mau cari, coba cari M4 ya. Kita cari M4 coy, siapa tahu dapat. M16 lagi. Ini medkit kita ambil. Kita coba ke lapangan basket. Ini bener banget, ini kita di school banget coy. Ini kita di school banget, cuma namanya ganti jadi stadium. Kita coba cek di luar apakah ada perbedaan. Ini sama juga untuk di luarannya. Nah, bangunannya sama persis ya. Airdrop deploy. Kita coba cek mana airdropnya. Oh, itu. Kita ambil airdrop ya. Kita ambil airdrop, cuy. Siapa tahu kita dapat senjata bagus. Siapa tahu kita dapat senjata bagus. Kita lihat airdropnya isinya mana. Tuh, itu di sana. Kita menuju ke sana. Dan ini kita buang dulu titiknya. Oke. Kita ada bot, ada bot. Lupa tombol tembaknya masih di sini. Tombol tembaknya masih di sini coy. Lupa gue mencetnya ke atas. Aduh, kelupaan gue coy. Kelupaan. Nah, ada empor ya. Empor masih ada tetap. Tetap. Ini empor luar biasa. Kita ambil empornya coy. Kita ambil. Aduh, dan tadi airdropnya di mana? Susah gue nembaknya. Posisi nembaknya coy, posisi nembaknya susah. Nanti mungkin gue setting-setting lagi ya. Kita setting-setting lagi untuk posisi nembak dan lain-lainnya. Mana nih? Oh, itu dia supply-nya. Nah, seperti gua bilang tadi, ini ketemu musuh udah otomatis pasti bot semua. Kenapa? Karena kalau di awal main itu kita suruh belajar dulu coy. Suruh belajar dulu dan ketemunya bot semua. Orangnya sisa 45 biji lagi ya. Kita lihat lingkarannya di sebelah sini. Ini tempat menuju ke apa ya, kalau di map yang asli apa ya? Yang jelas mirip-mirip no kan, tempatnya mirip coy. Tempatnya ini mirip-mirip, tapi mungkin ada perbedaan di bangunannya, ada yang di kaget gua bos. Jadi gimana?
Tombol tembaknya harus gua ganti dulu. Tombol tembaknya harus gua ganti dulu, coy. Lupa, belum gua ganti, belum gua setting ya, karena ini memang benar-benar gua baru main banget, coy. Nanti mungkin gua bakal setting-setting lagi kayak lint segala macem, bakalan gua setting-setting lagi. Kita coba lagi nanti maininnya. Codoh, dapat AWM scope 4. Kita ambil AWM-nya. Oke, dan kita buang peralatan yang gak perlu ya. Kita buang dulu peralatan yang gak perlu. Untuk grafiknya sih kalau menurut gue ini gak burik-burik amat. Walaupun versi apa ya? Walaupun versi ringan gitu ya. Walaupun versi ringan ini grafiknya gak jelek-jelek amat, cuy. Ini grafiknya lumayan. Kita coba menuju ke area sini. Dan yang kelihatan sih menurut gue ya selain map segala macem ya gitu ya. Yang paling kelihatan yaitu apartemen tadi ya. Apartemennya cuma 2 tingkat dan yang lain-lainnya sih kayak rumah-rumahnya sama persis, coy. Sama persis. Nah, ini nih. Ini di daerah apa sih? Gua lupa, udah lama banget gak main PUBG Mobile. Gak main PUBG udah lama banget ini daerahnya. Gua udah lupa, coy. Coba deh sebut di kolom komentar di bawah deh. Ini tempatnya apa? Gua lupa. Buat kalian yang main PUBG ya, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Ini nama tempatnya apa, coy? Kita coba setting dulu lah sedikit ya. Kita coba setting dulu sedikit, control, customize. Nah, ini player name-nya kita pindahin dulu. Nah, ini nih buat nembak sih yang penting. Kita gedein dulu buat nembak ini, kita simpan di situ biar gak kagok gitu, biar gak kagok apa ya? Biar intinya biar gak susah lah. Jadi gua nembaknya enak kan kayak gini. Nah, kan masih enak, coy. Jadi kita simpen. Oh, sungainya kayak sungai Nil. Ada yang nembak di sana, coy. Kita teropong dulu. Mau kemana, bos? Oke, mampus dia. Mampus dia. Wih, ada tembakan lagi di sana, coy. Ada suara tembakan lagi. Kita ambil dulu pelurunya. Ini pasti bot semua kok. Pasti bot semua. Kalau ada orang, mungkin gua langsung tewas ya. Nah, di sana ada peperangan, coy. Kita samperin, coy. Kita samperin ke sana. Kita OTW menuju ke sana, kita minum dulu lah. Kita minum dulu, relax dulu, santai dulu, coy. Kita coba samperin peperangan yang ada di sana. Kita coba menuju ke balik lagi ke school ya. Balik lagi ke stadium ya. Kita balik lagi ke stadium dan ini kemungkinan lingkarannya bakal. Oh, pakai AWM nih enak nih, coy. Pakai AWM nih. Nih. Pam, ah, gak mampus dia. Eh, gua ditembak. Mana dia, coy, ngilang. Lah, kambing ada yang nembakin gua dari belakang, coy. Mana dia? Ah, gua tembak pakai AWM lu kagak mampus lu, coy. Kagak mampus, coy. Kayak kagak kena. Kita coba sekali lagi. Pam, mati dia. Mati dia, coy. Kita reload dulu. Mana? No, masih ada yang tembakan dari sana, coy. Kita keker lagi, teropong lagi. Mana sih dia? Mana sih dia? Gak kelihatan, coy. Gak kelihatan. Nah, itu dia. Pam, mati lu. Jadi AWM ini nggak tahu ya, masih one shot one kill atau enggak? Nggak tahu untuk versi yang ini ya. Kita coba cari-cari lagi musuhnya. Peluru AWM gua tinggal dikit, tinggal 16 biji. Kita coba jalan-jalan dulu lah, jalan-jalan dulu di sini lari-larian. Ini areanya sangat-sangat mirip ya, dong. Ada airdrop lagi, kita kejar lagi, coy. Airdropnya, kita menuju airdrop lagi. Kita menuju ke area airdrop lagi. Nah, ini yang dari school itu ke atas Rozok apa-apa ya? Bener Rozok apa enggak sih? Pokoknya yang dari school naik ke atas. Nah, ini tempatnya kayak gini. Ini sama persis, coy. Ini sama persis ya. Biasanya kalau bot ini ngedeket dia ke supply, ke airdrop. Kita coba cek dulu airdropnya. Nah, di sana ada peperangan. Semoga AWM lagi. Gue butuh pelurunya. Kita coba cek. Ternyata Groza ya. Groza yang kita dapat, coy. Groza yang kita dapat dan di sana ada peperangan lagi. Tuh, kita teropong lagi dong, bot. Jalannya bot, coy. Dari jalannya ini bot, coy. Depan belakang, coy, ada orang, coy. Coba teropong lagi, bodoh amat. Oh, itu dia. Pam, gak kena. Kambing. Oh, ini dia. Bentar. Pam, aduh, gak kena. Ngabis-ngabisin peluru doang, coy. Bentar, tunggu dia berhenti. Tunggu dia berhenti. Dia mau lari kemana, coy? Dia mau lari kemana dia? Oh, dia lari ke sana. Mati lu. Mati lu kan? Kita coba tunggu. Ini 29 orang lagi dan zona segede gini, coy. Di atas sana ada peperangan lagi ya. Di atas sana ada peperangan lagi. Nah, di sebelah sini ada peperangan lagi nih. Oh, itu dia. Kita coba teropong.
Mana? Lu malah tiarap, mati lu. Ini satu lagi. Kita coba cek. Mau kemana lu? Pah, mati lu. Tinggal berapa? 27 lagi, masih banyak ya. Masih banyak coy, orang-orangnya coy. Kita pakai empor aja. Kita pakai empor aja. Nah, ada orang lagi. Tembak lagi. Gak mati deh. Kok tebel banget ya nyawanya, perasaan tebel banget coy. Di sini ada orang lagi. Kita tembak. Jadi ah, ini kerasa lagi nih perbedaannya coy. Nyawanya tebel nih. Nah, kan. Matinya susah. Ada lagi. Kita coba lagi tembak. Nah, kan nyawanya agak sedikit tebel ya. Wih. Ini apaan sih lu? Ah, mati lu. Mati, jadi nyawanya agak sedikit tebel ya untuk versi yang ini. Kita coba ambil-ambil dulu apakah ada peluru M4 di sini. Kita ambil dulu. Nah, ini bisa reload. Kita coba cek kalau di school ada peperangan ya. Di school ada peperangan lagi. Pam. Ih, enggak mati loh. Enggak mati loh. Pam, mati. Satu lagi. Satu lagi mana? Pam, enggak kena. Satu lagi. Pam, mati. Enggak mati, coy. Peluru gua habis, tinggal 10. Salah. Teropong dulu lah. Ini dia. Pam, mati. Sebelah sana ada lagi. Pam, gak mati-mati. Lu mau kemana? Mati lu. Mana lagi? Oh, itu dia. Itu dia, coy. Itu dia, coy. Ah, mati lagi. Kita menuju ke ini dulu, ke safe zone dulu, coy. Menuju ke zona nyaman. Nah, ada dua lagi di sana. Ada dua orang lagi. Ah, mati lagi lu. Kita lihat mana, gak kelihatan. Masih berapa perangan di sana? Ini masih bot semua ya. Ini masih bot semua, coy. Jadi makanya makasih, gampang mati, samperin aja lah. Kita salah kepencet. Kita samperin aja ke sana. Kita samperin aja, barbarin aja bot doang, ngapain. Kita coba samperin dulu, coy. Samperin dulu. Woi, aimnya masih kusut. Aimnya masih kusut, coy. Aimnya masih kusut. Harus disetting lagi, berarti harus disetting lagi ya. Ini aimnya masih sedikit ngawur. Jadi ini mungkin ya settingannya mungkin gua bakal coba disamain aja sama PUBG yang versi itu ya, yang versi PUBG mobil biasa ya. Bukan yang versi ini ya. Kita bakal samain aja settingannya nanti, coy. Kita bakal samain aja settingannya nanti. Nah, kita lihat mana lagi orangnya? Orangnya ada di sana. Kita samperin ke sana. Mana lu? Mana sini lu? Oh, dia masih di dalam school ya. Ini 4 orang lagi. Berarti ini 2 orang udah habis nih. Udah habis sekarang ya. Udah habis. Mana lu? Mana lu? Oh, ini dia. Kita hajar. Oke. Yang satu lagi sebelah sini, hajar lagi. Oke. Tinggal satu biji lagi nih si kambing. Tinggal satu biji lagi ya. Jadi ini percobaannya segitu aja. Nanti gue bakalan setting-setting dulu. Dan dimaininnya, ngerasain enaknya seperti apa. Nanti bakalan gue coba setting-setting dulu, coy. Kedepannya biar lebih mantap lagi memainkannya, coy. Oke lah. Jadi mungkin segitu aja ya. Untuk percobaan pertama memainkan, kok dia diem. Memainkan PUBG versi ini. PUBG versi ringan ini. Kita bakal coba nanti di video-video gua selanjutnya, coy. Gua bakal setting-setting dulu. Gua bakal coba gimana enaknya, nanti kita coba lagi. Dan mungkin gua bakal coba nge-push juga di PUBG yang versi ini, coy. Oke lah, jadi segitu ya, coy. Buat video kali ini, semoga video kali ini seru buat kalian tonton. Nah, kalau menurut kalian video kali ini seru, jangan lupa bantu gua share ke teman-teman atau ke media sosial kalian, coy. Jangan lupa juga buat like video ini supaya gua semangat bikin video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tulisan langganan atau subscribe yang ada di bawah video ini, cuy. Hidupin juga loncengnya supaya setiap gua upload video selanjutnya bakal ada pemberitahuan ke HP lu masing-masing, coy. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Wassalamualaikum. Nama gua Prabu.